Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Saat ini pukul 17 lebih 10 atau jam 5 sore tanggal 28 November 2021. Katanya singkat ceritanya saya sudah ada 1000 lebih subscriber ya, dan sudah lebih dari 4000 jam tayang. Jadi mari kita lihat teman-teman langsung apakah channel saya itu akan bisa diterima untuk dimonetisasi alias diterima jadi partner YouTube. Bisa dilihat teman-teman, silahkan dilihat, ini channel saya ya, ini channel saya. Ini bisa dilihat teman-teman, asli channel saya ya, bukan channel orang lain. Lihat juga jamnya dan tanggalnya, biar nggak ada yang nyebut hoax atau berita palsu ya. Bisa dilihat jam dan tangannya, bisa dilihat sore hari ya, tanggal 28 November. Ini di konten-konten saya yang sudah saya upload teman-teman ya, bisa dilihat ya. Itu teman-teman bisa dilihat di bawah, itu adalah channel, bukan channel ya, konten pertama saya. Bisa dilihat itulah konten pertama saya, yang pertama kali saya upload ya ke YouTube di channel ini. Bisa dilihat tanggal dan jamnya. Kemarin kita ke YouTube Studio teman-teman, bisa dilihat di YouTube Studio. Channel saya ini melakukan pelanggaran konten berhak cipta. Tegurannya bisa dilihat tanggal 8 ya, dimulai tanggal 8, bisa dilihat, dan berakhirnya itu tanggal 7 Desember. Itu kan pelanggarnya itu tanggal 8 September, berakhirnya tanggal 7 Desember ya. Lihat jamnya, jamnya dilihat, tanggalnya juga dilihat. Artinya channel saya itu posisinya masih dalam masa teguran karena berakhirnya itu tanggal 7 Desember. Bisa dilihat ya. Karena tegurannya kan selama 3 bulan gitu kan, selama 3 bulan. Itu teguran kayak yang konten berhak cipta. Bisa lihat itu adalah jumlah subscriber saya sudah 1091. Sudah mencukupi ya. Karena harus mencapai 1000 ya supaya bisa dimonetisasi, begitu katanya. Itu adalah yang kemarin ketika dari situ Lengkong Panjalu, bisa dilihat teman-teman. Mari kita langsung menuju ke proses pendaftaran monetisasi. Bisa dilihat jumlah subscriber saya sudah cukup, bisa dilihat, dan juga jam tayangnya juga sudah cukup. Jadi kita langsung melakukan uji coba atau percobaan atau eksperimen apakah channel saya itu bisa diterima ataukah enggak untuk proses monetisasi, begitu teman-teman ya. Bisa dilihat ya. Nah itu bisa dilihat biar tidak disebut hoax, tanggal dan jam tidak saya hilangkan ya, bisa dilihat sendiri biar yakin. Begitu proses menuju registrasi registrasi pengaitan akun YouTube atau channel YouTube ke akun AdSense. Begitu teman-teman, saya coba percepat di sini ya biar tidak memperpanjang durasi.
Mari kita lihat. Nah, itu lihat tanggal 7 Agustus 2021. Itu adalah upload pertama saya di channel ini. Bisa dilihat 7 Agustus ya. Ini bukan hoax. Coba ke home lagi, bisa dilihat ya teman-teman. Nah, itu pemberitahuannya sudah saya langsung di deskripsi, sudah saya sertakan. Untuk pemberitahuannya, channel saya dibuat tanggal sekian. Kalau channel saya emang sudah lama teman-teman, tahun 2020, cuma untuk channel lama, tidak, bukan lama sih ya, saya hanya sekedar untuk lihat-lihat video saja gitu waktu itu. Nah, itu adalah upload perdana saya atau pertama saya, bisa dilihat tanggalnya ya. Dan sekarang bisa dilihat tanggal berapa. Nah, sekarang kan dilihat ya tanggal 28 November. Berarti kurang lebih sekitar 3 bulan yang lalu lah kurang lebihnya. Oke teman-teman, untuk kali ini kita segitu saja videonya ya. Coba nanti malam saya cek lagi. Nanti malam saya cek lagi apakah proses yang kedua tadi sudah selesai ataukah tidak. Sementara itu dulu, nanti malam kita dilanjut kembali. A few moments later. Oke teman-teman, setelah menunggu, coba sebelum saya tidur mau dicek lagi, bisa dilihat ya jamnya. Pukul 21.18 ya, pukul 21 malam. Lihat jam 9 malam saya cek. Status langkah kedua itu masih diproses teman-teman ya, masih diproses. Coba kita besok dicek lagi ya, mudah-mudahan selesai nih. Kita lihat besok. A few moments later. Oke teman-teman, ketemu lagi, ini sambungan dari video yang tadi malam ya. Ini bisa dilihat jamnya, jamnya bisa dilihat, dan tanggalnya tanggal 29 ya. Jamnya jam 5 lebih 15 ya, bisa dilihat. Langsung kita coba di amati-amati. Berarti habis subuh nih, habis subuh saya langsung buka laptop, saya cek, dilihat ke YouTube Studio, bisa dilihat sama-sama. Ini adalah pelanggaran channel saya masih, ya kan, kelihatan sendiri ya. Nah, langsung ya menuju ke monetisasi, bisa dilihat. Nah, itu langkah satu kemarin sudah beres, ya kan, langkah kedua juga sudah beres, tinggal otomatis ke langkah ketiga, yaitu channel saya itu ditinjau, ya kan, bisa kelihatan ya. Nah, langkah satu beres, langkah dua beres, langkah tiga, lihat tanggalnya dan juga jamnya. Tadi saat ini bisa dilihat ya, jam 5 lebih dikit, habis subuh nih, habis subuh, tanggalnya tanggal 29 ya, begitu. Jadi selama satu malam sudah beres diproses untuk langkah kedua. Karena kalau kita lihat teman-teman, di langkah ketiga ini katanya sih ya butuh waktunya cukup lama, karena bisa dilihat sendiri ya tulisannya tuh, tulisannya bisa dilihat sendiri, channel ditinjau untuk langkah ketiga ini dalam proses. Karena YouTube akan meninjau channel Anda untuk memastikan bahwa channel tersebut mematuhi kebijakan monetisasi YouTube. Keputusannya akan kami sampaikan melalui email, biasanya dalam waktu 1 bulan. Langkah ini akan dimulai secara otomatis setelah Anda menyelesaikan 2 langkah di atas. Nah, bisa lihat teman-teman ya, menurut keterangan yang diberikan oleh pihak YouTube sendiri, bahwasanya kita setelah mengajukan monetisasi sebuah channel ke pihak YouTube, itu membutuhkan waktu peninjauan itu selama 1 bulan, kata YouTube-nya, maksimal itu maksimal 1 bulan, biasa bisa dilihat sendiri ya untuk kata-kata tersebut. Jadi untuk itu kita coba lihat, untuk video ini tidak akan saya hapus ya, nanti kita biar sambungkan ke yang selanjutnya ya, apakah proses channel saya itu diterima atau gagal gitu kan. Nah, kalau diterima atau kalau gagal, sampai tanggal berapa untuk pemberitahuan dari pihak YouTube-nya gitu kan, dikarenakan untuk channel saya sendiri seperti di awal tadi saya katakan, ada pelanggaran gitu kan, ada pelanggaran hak cipta yang masih proses berlangsung dengan berakhir tanggal 8 ya, 8 November ya kalau tidak salah tadi itu di awal gitu. Jadi apakah channel saya bisa diterima ataukah tidak, sedangkan ada pelanggaran di dalamnya. Oke, segitu dulu teman-teman, kita lanjut. Saya akan simpan videonya, mudah-mudahan tidak nyampe 1 minggu atau 1-2 minggu, pokoknya kita lihat apakah cepat atau lambat kabar dari pihak YouTube ke email saya. Demikian, nanti kita dilanjut kembali untuk proses selanjutnya. A few moments later.
Oke teman-teman, kembali lagi bersama kami Ernas Komputer ya. Setelah kemarin ya, kemarin habis mengajukan monetisasi setelah mendapatkan 400 subscriber dan jumlah subscriber saya sudah 190-an ya. 1090-an. Begitu. Kemarin sudah mengejutkan ya, bisa dilihat sendiri di sebelumnya. Barusan kita lihat ya, saya lihat ada mendapatkan email dan selamat Anda telah disetujui untuk bergabung dalam program partner YouTube. Dia teman-teman ya. Jadi lihat ini booking. Selamat, channel YouTube Anda Arnas Komputer Official sudah terima untuk bergabung dalam partner dalam program partner YouTube dan ini dapat memonetisasi di YouTube untuk melihat bla 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 gitu kan, lihat ya, bisa lihat jamnya teman-teman 19.35, 17 menit yang lalu, dan tanggalnya bisa dilihat tanggal 29 bulan 11 2021 pukul 19.53 ya. Ini tadi saya mendapatkan email jam 19.35, berarti betul 17 menit yang lalu ya. Bukan rekayasa, ini tanggalnya ada, tanggal ada, terus bulan juga ada, tahun juga ada, dan jam juga ada, bisa lihat ya. Kalau biar nggak percaya, biar yakin nih, lihat, betul kan? Oke. Jadi ini coba kita lihat teman-teman, ini sudah lihat ya, masih sudah ya, selamat Anda telah disetujui untuk bergabung ya di email. Kembali lagi, coba betul apa enggak. Saya mau lihat di YouTube Studio, saya mau lihat di YouTube Studio apakah betul. Kita lihat sama-sama teman-teman, betulkah Arnas Komputer Official kini Anda menjadi partner YouTube. Selamat di pro, selamat datang di program partner YouTube. Sebagai partner YouTube, Anda dapat memonetisasi video Anda dengan iklan dan YouTube Premium, mendapatkan dukungan melalui chat atau email, menjelajahi peluang memonetisasi lainnya. Mulai. Padahal bisa dilihat teman-teman ya. Padahal bisa dilihat teman-teman di dashboard, lihat masih ada pelanggaran channel. Teguran hak cipta yang aktif 1 dari 3 ya, bisa dilihat teguran hak cipta saya masih aktif teman-teman, 1 teguran hak cipta ya, bisa dilihat teguran pada 8 September 2021 tegurannya dan berakhir pada tanggal 7 Desember ya kan, bisa dilihat ya, berakhir pada 7 Desember saat ini, bisa dilihat 29 September, berarti kan masih ya, bisa dilihat. Nah, berarti kan masih posisi masih teguran hak cipta masih aktif teman-teman. Tapi channel YouTube saya bisa dimonetisasi, padahal masih teguran hak cipta masih aktif. Bisa dilihat teman-teman ya, ini bukan hoax loh, bukan hoax, bisa dilihat. Tanggalnya juga bisa dilihat, tanggal 29 November, berakhirnya tanggal 7 Desember, artinya ini masih aktif. Dan ini juga apa namanya, tanggalnya 29 November, coba saya tutup dan bisa kita lihat ke bawah di bagian monetisasi. Nah ya kan, ini belum bisa aktif kan, soalnya kan lagi bikin konten. Nah, nanti saya aktifkan dengan gampang ya untuk masalah ini mah. Oke teman-teman, bisa dilihat ya. Nah, di atas juga ada tulisan selamat Anda telah diterima di program partner YouTube, Anda dapat memonetisasi video dan mengakses dukungan. Kelihatan ya teman-teman, bukan hoax, tapi ini fakta. Lihat ya teman-teman. Coba saya mulai aktifkan iklan. Jenis iklan seperti ini teman-teman. Ya udah nanti aja lah, ini mah gampang ya. Nanti mah gampang, nanti saja, selesaikan nanti aja ya. Ya, intinya gini teman-teman, biar tidak terlalu panjang videonya ya. Intinya saya walaupun kemarin bisa dilihat sendiri di akun YouTube saya itu ada pelanggaran yang cukup fatal
dikarenakan saya melakukan pelanggaran konten berhak cipta ya, waktu pertama awal dulu, waktu awal-awal membuat channel ini. Berarti saya dihukum itu selama 3 bulan ya teman-teman, selama 3 bulan, sudah dihukum 3 bulan. Padahal bisa dilihat tadi kemarin ya, video di sebelumnya yang kemarin itu pelangganan tersebut masih berjalan. Saya harus sehubungan di sini tidak ada, bisa dilihat di video sebelumnya teman-teman, di video sebelumnya ya bisa dilihat demikian. Jadi intinya saya sudah membuktikan sendiri bahwasanya akun YouTube yang mendapatkan pelanggaran dari pihak YouTube ternyata bisa dimonetisasi. Bisa dilihat sekali teman-teman ya, bisa dilihat tanggalnya ya. Nah, tanggalnya, tanggalnya bisa dilihat ya, betul. Sepertinya saya kemarin masih ada ininya ya, coba saya lihat dulu teman-teman. Nah ini teman-teman, ini nih, bisa dilihat pelanggaran channel saya yang kemarin itu screenshotnya, bisa dilihat ya, bisa dilihat pelanggaran channel saya. Artinya walaupun channel, suatu channel ada pelanggaran, kalau konten mungkin itu konten kita bermutu, tapi alhamdulillah untuk punya saya bisa diterima monetisasi oleh pihak YouTube, alias jadi partner YouTube seperti itu teman-teman. Jadi alhamdulillah tidak sampai berarti kemarin ya, kemarin saya melakukan pendaftaran itu sekitar jam 5 sore ya tadi, bisa dilihat di video awalnya teman-teman, bisa dilihat di video awalnya tadi, kemarin ya, kemarin itu jam 5 sore, jam 5, sekitar jam 5 sore. Dan hari ini tadi saya mendapatkan notifikasi atau email dari pihak YouTube-nya bahwa sudah, saya sudah diterima menjadi partner YouTube. Berarti 24 jam lebih sedikit ya, alhamdulillah. Mudah-mudahan informasi ini bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya juga. Maksudnya, intinya channel YouTube yang mendapatkan pelanggaran masih tetap bisa dimonetisasi. Alhamdulillah ya teman-teman. Terima kasih, itu saja yang bisa kami persembahkan pada kesempatan malam hari ini. Saat ini bisa dilihat ya, pukul 21.34 ya, 21.34 atau setengah 10 malam, tanggal 29 November 2021. Segitu saja, mudah-mudahan bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Mohon maaf apabila kata-kata kami agak sulit dicerna. Begitu teman-teman, terima kasih. Doakan, saya doakan juga teman-teman yang masih berjuang menuju ke 4.000K dan 1K subscriber, mudah-mudahan segera tercapai. Demikian, itu saja. Arnas Komputer dari Kota Banjar, Matraman, Jawa Barat mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama kita bisa. Terima kasih. Dadah. We'll be right back.